Kegiatannya hari ini ya satu hari bersama calon presiden Pak Ganjar mengelilingi melihat situasi kondisi masyarakat Kabupaten Musirawas. Inilah kesempatan kita bisa berbagi sesama anak bangsa. Kalau kita sudah berkumpul seperti ini rasanya senang sekali ya. Dan kalau kita berkumpul seperti ini tidak pernah kita ceritakan kamu asalnya dari mana, sukumu apa, agamamu apa, rasmu apa. Yang ada adalah sesama warga negara Indonesia. Maka tugas kita Bapak Ibu, bagaimana silaturahmi tetap kita terus jalin, kerukunan kita terus jalin. Karena kalau kerukunan terus kita jalin, maka suasananya akan aman, suasananya akan nyaman, tidak saling tersinggung, dan itulah yang kita jaga. Alhamdulillah masyarakat merasa mimpi karena baru sejarah di Kabupaten Musirawas menjak pemilihan secara langsung di era reformasi calon presiden satu-satunya yang hadir di bumi Silampari. Jadi kami sebagai warga merupakan sebuah tamu kehormatan ada calon presiden yang mau nginep ke tempat warga. Kami warga khususnya RT Trikoyo merupakan bangga sekali. Jarang sekali orang-orang gede, ya orang-orang yang katakan nasional tingkat nasional yang seperti ini. Sebenarnya surprise karena informasi yang didapat itu kan sekitar efektifnya baru 3 hari lah ya. Tapi kok otomatis orang bergerak namanya di kampung, jadi semangat gotong royong masih ada. Dengan percepatan yang ada itu sudah siap-siap, sudah responnya bagus.